Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholu ala nabi. Jumpa kembali dalam channel Inspirasi Hari Ini 360. Seorang Zubair bin Adi mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia mengadukan pemimpinnya yang buruk, yaitu Al-Hajjaj. Maka Anas menjawab, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarru minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum. Bersabarlah, karena sesungguhnya tidaklah datang satu zaman atas kalian kecuali lebih buruk dari sebelumnya sampai kalian menemu Rabb kalian, dan saya mendengarnya dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat semua, zaman yang akan kita lewati akan makin berat, tantangannya akan makin sulit, makin sukar bagi generasi setelah kita, juga setelahnya. Maka kuncinya adalah isbiru, bersabarlah. Ada 5 kiat praktis menghadapi persoalan hidup yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Yang pertama, siap. Siap kaya, siap miskin, siap sehat, siap sakit, siap ditolak, siap diterima. Kenapa? Karena hidup bukan kita yang mengatur. Kita senantiasa berbuat apa yang terbaik, senantiasa husnuzon kepada Allah, minta tolong kepada Allah, tidak lemah, tidak patah semangat. Yang berikutnya adalah, kalau memang keadaan makin sulit, keadaan makin buruk, tidak sesuai dengan harapan kita, maka bentengi dengan ridho. Ridho menyenangi apa yang Allah pilihkan buat kita, karena yakin pilihan Allah yang terbaik. Dan kita meridhoi banyak hal yang insya Allah masih kita miliki, karena musibah yang terjadi itu sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, kesempitan, jangan ditambah dengan mengeluh, jangan ditambah dengan menyalahkan orang lain, jangan ditambah dengan mengutuk diri sendiri. Jangan mempersulit keadaan. Carilah cahaya di balik kegelapan. Berbuatlah sesuatu yang positif, lebih baik. Dan yang keempat, evaluasi diri. Pasti setiap kesulitan, kesukaran, mesti ada jalan keluar. Karena Allah pun menjanjikan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan kita senantiasa ajak, kokoh, berharap kepada Allah yang menguasai segala sesuatu. Dan Allah lebih tahu solusi jalan keluar atas kesukaran, kesulitan dibanding diri kita sendiri. Tentu yang kelima, hanya Allah satu-satunya yang menolong kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan sahabat Anda Hari Sanusi. Semangat permanen membangun surga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.